Oke, sekarang kita akan memasang bagian kopling ya. Ini jangan lupa bushingnya. Bushingnya kita pasang terlebih dahulu biar tidak lupa. Kita memasang as engkol ya. Oke. Habis itu kita pasang snapring ya di bawah gigi penghantar engkol seperti ini. Kita pasang snapring. Nah, ini gigi engkolnya ya. Jangan terbalik masangnya. Jika kalian masangnya seperti ini akan nyangkut ya bagian pinggir-pinggirnya nih. Kerangkasnya akan sangkut. Jadi masangnya itu seperti ini. Nah, dia lebih prek ya. Kita pasang snapring lagi untuk pengunci bagian atas seperti ini. Oke, kita pasang ini gigi pembaul ya seperti ini. Sepinya kita pasang seperti ini ya. Oh, ada penguncinya seperti ini, kita tekan dari bawah. Oke, sesudah kita pasang gigi primer, kita pasang ini dulu ya, persneling ya. Kita pasang bintangnya terlebih dahulu ya. Sini ada topnya. Jangan lupa di sini juga ada penguncinya ya, sepinya. Kita pasang. Sudah kita pasang sepinya di asnya. Oke. Terus itu kita pasang ini pengunci. Jangan lupa ada ringnya ya. Kencang. Nanti kita coba gigi-giginya dulu ya. Oke, mau. Kita posisi netralkan ini. Netralkan. Ini posisi top. Kita pasang gear balancer ya. Sini ada sepinya juga. Nah, pemasangan di sini kalian juga harus memasang di titik top ini. Di sini ada titik top ya. Itu harus sejajar dengan titik top yang. Oke, sesudah kita pasang ini ya. Kita memasang gigi balancer nih ya. Ini gigi primer, gigi penghubung balancer ini
lurus dengan as ini ya, as ini. Nah, titik ini kita tandai sendiri sebelum kita bongkar tadi. Ini harus lurus. Nah, ini. Nah, titik ini lurus dengan ini. Oke, seperti itu. Kita memasang. Ya, kita nanti kencangin sendiri ya. Yang penting untuk pemahamannya teman-teman merasa bisa terpandu lah. Oke. Ini nanti kita kencangin. Kita pasang hose coupling. Ya, seperti ini ya. Kopling, kita pasang ini ringnya. Ya, ini posisi pre ya. Pasang mur baut dan tinggal kampas kopling, dan sesudah ini kita kencangi rapat. Oke, kita di sini kampas kopling menggunakan kampas kopling TDR ya, kebutuhannya untuk GTX atau gas track. Kita pasang tutup hose koplingnya seperti ini, tinggal kita pasang pernya. Oke, mudah-mudahan teman-teman berikan rezeki yang lancar ya. Jangan malas untuk belajar, kita bisa saling berbagi ilmu bersama ya. Segala sesuatu memang kita awali dari nol ya. Tidak ada seorang mekanik begitu lahir langsung pintar, tidak ada. Semua memang ada pembelajaran. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti channel kita dan ikuti perakitan selanjutnya ya. Waktu sudah larut malam. Oke.